said that this warung is neighborhood of yang apa? Triwindu, Pak Trikur. Triwindu. Itunya masih di aku pakai kayu bakar. Itu apa? Nasi liwet Buwongso Lembu asli. Buwongso Lembu. Kenapa disebut Buwongso Lembu? Berarti ada yang Buwongso Kuru. Iya. Buwongso Kuru itu yang mana? Cabenya. Ini cabenya. Ya, terus ayamnya apa? Lauknya apa? Lauknya. Iwake apa? Ikan. Ayam. Iwake. Wah, atas. Terus ono grill enggak? Ada grillnya enggak? Ada. Tuh. Ada grillnya. Terus ada telur itunya enggak? Telur rebus. Ada. Telurnya enggak ya? Lengkap. Coba dibalik, ada apa itu dibalik? Enggak ada apa-apa. Kosong. Di balik itu masa ada? Enggak ada, udah. Tuh, sama sih. Ada itu loh yang saya maksud itu. Yang khas, sama ini yang khas. Oke, wes. Udah, makan. Pasar Prambanan dan masih ingin dari dia warung Soto Triwindu sejak 1939, tutupnya sekitar jam 4. Tadi sempat kesini, nah nanti ada rekamannya ya. Ayo jalan situ menuju ke rumahnya yang bapak. Ada sini dong. Cuman jalannya ini sekarang diperbaiki jalannya. Jalannya diperbaiki, dikasih gorong-gorong. Ada sendok. Oh, itulah kira-kira pekarangannya. Ini ada rumah yang bagus banget nih, ya kacanya dikasih kaligrafi dengan bentuk semar Bodronoyo, kaligrafi dengan bentuk semar Bodronoyo, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wahdahu la syarikalah Muhammad Rasulullah, bacanya begitu. Nah ini lingkungan perumahan komplek kawasan
rumahnya yang bapak. Nah, ini ciri-cirinya. Ini di belakang persis dari pasar Keprabon yang didirikan oleh Mangkunegoro ke-7 tahun 1887. Nah, ini dia. Ya, kompleknya. Nah, itu dia rumahnya. Di ciri-cirinya di sekitarannya ada bengkel. Bengkel motor. Nah, ini rumahnya yang bapak. Nah, udah jadi begini ya. Ya, dulu bangunannya enggak seperti ini. Ya. Bangunannya persis tusuk sate Lempeng Margi. Istilahnya Lempeng Margi. Nah, niku. Lempeng Margi itu loh. Itu loh, lah itu loh. Lempeng Margi. Jadi itu. Ya. Nah, itu tetangganya, neighborhood-nya kayak begitu. Bayangin yang bapak tinggal di daerah di mana banyak sekali tempat orang berjualan barang-barang kuno. Nah, Pasar Triwindu namanya. Ya. Lempeng Margi, tadi udah bilang bener kok Lempeng Margi ini. Dah, rumah nggak akan saya kasih patung-patungan. Kayak gitu. Lempeng Margi. Jualannya gitu. Eh, bayangin tuh. Bayangin yang bapak tinggal di daerah seperti ini. Ya. Terus jalannya kayak apa? Jalannya yang kadam. Kadam. Kantor Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari. Nah, itu rumahnya yang bapak dulu. Oh, toh. Persis di Lempeng Margi. Nah, ini di daerah keluarnya di sebelah kanan itu di Kraton Mangkunegaran. Ya. Ini Kraton Mangkunegaran. Ya, sebelah sana ini. Ya, Kraton Mangkunegaran di sebelah sana. Sebelah sana Slamet Riyadi. Ya, nanti kampungnya papa di sebelah sana. Ya. Oke. Napa? Napa? Sop jelas apa dosis? Alah mboten, Bu. Posisi dhewe kayak kan bae omongi aku kowe kok. Mboten, mboten. Jadi di asal sepi yo. Nggih. Mau lihat di Dream Theater ya, Om? Besok. Iya. 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 Sampean nggih delok besok. Kumpul. Besok kan manaan? Jogja. Ini Jogja di Pringgo. Rotowijayan. Ini 17-an. 17-an di dekat kampungnya yang bapak nih. Satriwudu. Ayo. Ayo. Raisa. Menang. Ngurang sih itu wes. Ketutul loh, Nguk. Menang, yang menang yang mukul duluan. Ayo. Yang menang yang mukul duluan. Yeah.
Oh, diparingi kecap ya? Niku. Yo. Oh, terus bumbu ini pun sanes bening ngaten nggih. Nggih. Oh, niku damel iku. Kuah apa nama? Bentel. Bentel. Terus tambahin kecap, kuah kalian. Uyah niku wau. Tes sedep. Ora katut gajine. Iya lho, dibuang, dibuang. Cuma tengah ni, rapopo. Saya semua orang dari jam 5 jam.